Escaper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY penutup lampu aquascape agar tidak silau. Nah, bentuknya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, alat ini berfungsi agar ketika kita melihat dari depan, cahaya lampu itu tidak silau ke mata kita, gitu ya kawan-kawan. Nah, untuk bahannya ini menggunakan bahan yang sangat ringan, yakni PVC foam board. Jadi dia tidak membebani stand lampunya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY penutup lampu aquascape agar tidak silau. Bahan yang pertama ialah PVC foam board ya kawan-kawan. Ini ketebalannya sekitar 3 mm. Kemudian ada lem super atau lem G. Lalu cat spray warna black dove atau black matte. Kemudian ada amplas kertas, ini ukurannya terserah, ini saya ukuran 400 ya kawan-kawan. Nah, kemudian lakban, lalu tentunya lampu ya kawan-kawan, di sini lampu pabrikan, kalian juga bisa menggunakan lampu HPL. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu mengukur lampu utama ya kawan-kawan di sini. Nah, untuk lebarnya sekitar hampir 7 cm. Kemudian panjangnya 47,5 ya di situ. Kemudian tebalnya sekitar 1 cm. Nah, ini pertama kita siapkan dulu alas utama dari penutup lampu ini. Ya, panjangnya 48 cm, kemudian lebarnya 7 ditambah 6 cm, yakni 13 cm. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menggambar garis pola agar nanti lampunya bisa presisi berada di tengah. Nah, di sini untuk ukurannya untuk atas dan bawah ini 3 cm. Kemudian kita garis, nanti lampunya akan berada tepat di tengah. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Selanjutnya kita bikin lubang pembuangan panas dari lampu ya kawan-kawan di bagian atas ini. Nah, untuk ukurannya kalian bisa cocokkan dengan ukuran yang ada di video. Gambar polanya seperti ini ya kawan-kawan. Untuk mempersingkat durasi agar tidak terlalu panjang, proses pemotongan saya percepat saja. Nah, seperti ini hasil potongannya. Nah, kemudian tinggal kita amplas di bagian sudut-sudutnya agar bentuknya oval sehingga kotak lubangnya ini terlihat lebih bagus. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penyangga sisi samping. Nah, untuk ukuran, pola, dan modelnya bisa kalian lihat di video ya kawan-kawan, dicocokkan.
Oke, seperti ini untuk gambar pola penyangga sisi sampingnya. Seperti tadi, untuk menyingkat durasi akan saya percepat proses pemotongannya. Nah, seperti ini kita butuh dua pieces, sisi kiri dan sisi kanan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penutup bagian depan dan belakang. Nah, ukurannya ini 8 cm menyesuaikan dari penyangga sisi samping. Nah, ini kita butuh 2 pieces. Nah, untuk labannya ini fungsinya seperti ini ya kawan-kawan, untuk mempermudah kita dalam proses pemotongan. Nah, ini sengaja saya percepat agar tidak ada yang ngilu melihat saya memotong PVC foam board. Begitu ya kawan-kawan. Oke, seperti ini. Nah, untuk panjangnya ini kita sesuaikan alas utama ditambah dengan penyangga, dua penyangga samping. Kemudian kita tandai. Nah, itu panjangnya. Lalu kita potong. Karena penutup bagian atas ini nanti posisi pengelemannya berada di luar, jadi menutup dari kedua sambungan. Oke, lanjut ke pembuatan pembatas lampu bagian tengah. Nah, ini untuk tebalnya sekitar 1,5 cm ya kawan-kawan. Nah, ini nanti ditaruh di samping garis. Jangan lupa untuk panjangnya ini sesuai dengan alas utama. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penutup sisi samping bagian dalam. Nah, ini sekitar 7 cm dan panjangnya disesuaikan dengan alas utama. Semua bahan sudah terpotong. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman dengan menggunakan lem super. Nah, untuk urutan dan proses pengeleman kalian bisa tonton langkah-langkahnya sesuai dengan video ya kawan-kawan, agar saya tidak terlalu banyak ngecemes dan kalian bisa fokus melihat video. Oke. Nah, sedikit tips dari saya, untuk proses pengeleman ini kalian kasih alas ya, alas plastik, agar nanti tidak kelet di mejanya. Kalau kelet nanti susah ya kawan-kawan, mereteli nanti. Nah, tips lain dari saya ya kawan-kawan, untuk pemasangan penutup sisi samping ini kalian ganjel atau kalian kasih penahan. Nah, seperti ini agar nanti proses pengelemannya lebih mudah dan lebih presisi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan penutup ujung bagian samping. Nah, ini ukurannya sekitar 2,3 cm.
kurang lebihnya seperti ini untuk pengelimannya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang dari penyangga stainless kabel. Nah, ini kita tandai sesuai dengan tempatnya seperti ini. Tidak lupa juga kita ukur untuk kedalaman lubangnya. Ya, kita sesuaikan harus presisi sehingga nanti hasilnya lebih rapi. Nah, setelah itu kita garis. Setelah kita garis, lalu kita lubangi menggunakan mata bor secara manual ya kawan-kawan. Oke, seperti ini ya kawan-kawan lubangnya. Langsung saja kita coba masukkan untuk lampunya. Nah, di sini pas. Kemudian kita tancapkan juga penyangga stainlessnya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di situ lumayan rapi. Ini tinggal kita gantungkan di stand lampunya, sudah ganteng sekali. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu proses pengecatan. Nah, di sini saya menggunakan cat spray warna black dog. Ini opsional ya kawan-kawan, kalian bisa menggunakan warna sesuka hati kalian. Nah, untuk proses pengecatan ini saya percepat saja ya kawan-kawan, kurang lebihnya seperti ini hasil akhir atau finishingnya. Lumayan ganteng sekali. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan penutup samping bagian dalam. Nah, ini terlebih dahulu kita siapkan penahannya. Ini sejumlah 8 pieces. Nah, ukurannya untuk lebarnya ini sekitar 1,5 cm ya kawan-kawan, untuk panjangnya terserah. Untuk penutup bagian dalam ini sengaja saya biarkan warna putih agar nanti bisa sekaligus menjadi reflektor dari cahaya lampu. Adapun fungsi dari kedelapan potongan ini ialah sebagai penahan dari penutup bagian dalam agar ketika nanti dipasang dia tidak ngendelong, dia tidak melengkung ke dalam ya kawan-kawan, sehingga nanti terlihat lurus dan presisi. Penutup lampu agar tidak silau sudah jadi, siap kita pasangkan.
Oke, sampailah kita pada tahap yang terakhir, yaitu pemasangan penutup lampunya. Nah, di sini saya percepat saja ya kawan-kawan, karena saya agak sedikit ungkrek di sini ya kawan-kawan. Akhirnya seperti ini ya kawan-kawan, lumayan cukup rapi. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.